What? Wait, teneng teh turu. Ayo ko, wis jam 7 ki. Ngopo? Mangka kuliah. Weh, iki kurikulum anyar 2015. Kowe ngopo mangkat isu-isu? Duh. Opriwe sih? Jam pertama kan jam 9. Heeh, terus? Ya harus prepare dong. Eh, lah kowe mangkat jam 7, kampuse rung dibuka. Kembok kuliah pertama neng 2015. Deneng kelalen. Ayolah. Mangkat gelis. Wis jam 7 ge. Kembok punjul 3 menit. Kose to. Jam 7 ki yo tangi turu. Olahraga sik 15 menit. Nggo ngeluk boyok. Mangkat adu 7:30. Bar kuwi sarapan dandan. Mangkat ngampus jam 9 kurang seprapat. Nah, nek gue ya telat. Ya ora ya. Duh, lha wong ning kampus mung 5 menit kok telat. Oke, tangi ki jam 3:30. Stressing sih. Gose. Jam piro? 3:30. Lha kuwi jenenge bareng maling bubar. Kowe rondo apa? Oke, 3:30. Ngisah-ngisah disit. Mumbayi, gue sesok nganggo kelambi apa? Eh gue, tadi prepare. Wis toh, lar mangkat apa ora? Aku mangkat, tapi mengku. Keset. Lora keset. Lho ki tangi 3:30. Pitik we rung kluruk. Ijik ngimpi we pitikku. Ha toh? Wis jam 7 punjul 11. Wis telat ge. Wis ah, nang tak mangkat. Celak. Woi, Culak, tangi. Apa Ngat? Duh, kok ketok-ketok kamarku sih? Wah, salah kamar. Gih, Brem, ayo. 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 Ya, ayo. Wih, satu surung. Udah. Wah. Ini udah aku nyalain PS-nya. Dan ini tulanan PS. Katanya suruh bangun pagi. Ini aku ya, udah bangun iya. Jam 5. Nyapin PS, udah aku bersihin semuanya. Ayo sini masuk. Gege. Kok disit? Kelalen apa? Kuliah jam 9 lo. Ya kan jam 9. Kita main dulu. Sejam aja. Next sejam. Kewis pitu luwih 16 menit. Jadi jam 8 luwih 16 menit. Kita berangkat jam 8:16. Ya telat. Yulah, mangkatlah. Ya udah, yuk. Yuk. Bangun, Cuk. Jawab. Siapa sih malam-malam? Ngat, hah? Ya lupa sama kita tinggal aja. Yuk. Ya ya. Mungkin aku mimpi. What? Woi. Eh, what? Kau akan berangkat kuliah tidak? Mangkat ya. Ayo. Ya dus sih. Kau bisa dus pojok? Sudah. Kapan? Si malam. Jadi kalau bangunnya mepet seperti ini, kita bisa langsung berangkat, what? Ayo cepat. Ya kau sih aku rungat dus. Lawangi cik, jam itu pujul rong pulau loh. Di jam aku itu setengah 10, what? Mbok sing apik. Eh, tenane. Makanya buka. Ngopo? Loh, ya buka. Lah iki wis dibuka. Loh, apanya? Resletinge. Pintunya dibuka. Wah, lara cetok kowe iki. Nih, lihat nih. 9:30, kan? Lihat nih. Lah wong jamu mati ngono kok. Loh. Tidak kuat. Lagi lo. Lo. Mambura. Mambu apa? Batang. Lalu, untuk mengisi waktu sampai jam si tengah 9 begitu, apa yang harus kita lakukan ya? Lah ya cepat-cepat. Aku aduh disek, baru kue. Aku sudah ready semuanya, Wot.
Kowe sadus? Sudah. Sarapan? Sudah. Kapan? Tadi malam. Kuwi jenenge makan malam. Dinner. Dinner itu yang kita di luar itu. Nah, sebelum tidur aku makan dulu. Oh, breakfast. Betul, breakfast in bed begitu. Yo wis dulu, aku tak sipin wae. Ah, baiklah, aku tunggu di sini ya. Yo. Wis tak coba ngelale ake adem. Eh lo cok cok eh cok siapa sih ah weh lah kok malah turi tangi ah weh ayo mangkat. Aku mau ganti kaos tok. Eh, cuk, aku ganti kaos, ganti klambi, ganti celana, mangkat. Ayo toh. Ini malah turu lho. Kok masuk kamarmu saja? Lho, gini ning kamarku iki. Lho. Kok nyaman? Cetok namu ra ono koyo ngene iki. Ayo tangi. Kok ndak kowe angel gugane cepet to. Tangi. Lho malah turu meneh. Kok malah ning pundak kuwi lho. Tangi. Iki abot yo. Abot gendong. Gendong-gendong ora. Eh tangi, kok kasar sekali? Ora kasar. Cepet to. Aku tak ganti sik. Ya. Eh, ora mapan turu. Baik. Oke. Wes, sudah. Yo, ayo mangkat. Maksudnya? Mangkat ayo, kampus. Kan kau belum memakai baju dan celana, Wot. Oh iya. Yo wes, kau menang neng kono, ojo merem, ngatek wae. Hei, dulu aku. Masuk lihat sih. Alah. Oh ya, sudah ganti cepat. Eh, dulu aku. Ojo turu lo. Alah ditutupi barang iki ngopo? Eh, wong padha lanang yo. Eh, kowe iki ndelok aku. Ben aku iso memastikan kowe iki ra turu meneh. Ya tapi kan kowe kan ndelok di celana dan baju. Lah yo njuk ngapa? Ya malu. Alah. Eh, kowe ndeloki aku. Iya. Nah. Ndelok mripate yang mripate, rasa ditutupi mripate. Melek. 1, 2, 3. Bar, yuk. Ya Bram. Loh. Nih. Aduh, sorry ya ganggu ya. Belum. Tunggu Bram. Enggak enak. Bram. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Bram. Kizel. Kowe sing ngoyak. Lagi aku kok ngene kok. Apa? Loh, kowe cepat. Bram. Mau. Rinto Bram. Takut. Kene wae barengan. Bram. Rinto. Apa? Iki arep mangkat ning kampus kok. Loh, iki mau ceritane aku arep ganti klambi. Enggak apa-apa, aku bisa ngerti. Ora Bram, iki mau icuk iki mau ngancani aku ganti klambi. Ben dheke ora turu tak kon ndelok aku. Kok kamu eksibisionis sih, Bar? Apa kuwi? Pamer. Aku ora pamer. Delalah pas arep ganti klambi tok ngono ki mau Bram. Ra sengaja. Bram, please.
Ya. Ternyata kau lebih takut kehilangan Bram. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kau mencoba menjelaskan kepada Bram begitu? Aku kan harus takon lah kok Bram is Bali. Ngono lho. Kok kau nampak risau begitu? Risau. Saya mikir. Bram! Si? Sasi. Aku orang gue celono. Iki ra ditutupi. Apa sih, Wut? Kau ini minggir, loh. Ini kau sedang ada di dunia luar, bukan di dalam kamar. Dan kau tak memakai baju celana seperti itu, ya aku tutupi lah. Malu, Wut. Kau ini nutupi awakku, tapi kau nutupi dalanku. Kayak lo, dalan gede gila nih buriku. Ya aku tetap ketok. Kau ini minggir, loh. Ya lo, bakul sayure mandeknya lo ngantian. Ini teman saya, Bu. Kau minggir, loh. Eh, Pak. Tadi mau ganti baju. Iya. Kau minggir, loh, Cuk. Ya pelan-pelan, Wot. Adem, loh. Makanya kalau kau mau keluar, lu pakai baju dulu. Lah, kon siapa mau? Kan kau ngongkon aku ngoyak, Bram. Kau ragil metu, giliran aku metu saiki mau tutupi aku. Aku tak boleh buka kamar. Iya sudah lewat lah. Lu kau minggiro. Oh iya, sini. Bram, gak mau. Kayak saiki mutong kayak bocah. Kau nak kau sih ngerebuki? Aku ganti kelambi. Minggir. Iya kan aku selalu menutupi kau supaya tak terlihat malu begitu. Lah iya aku samsoyo suwe ning jopo iki lho, dinggo sawangan tanggane iki lho. Minggiro. Kayak angkote mandek barang kae. Heh, cepet toh. Cuk. Iya. Minggir, Pak. Mari. Iki minggiro. Iya. Ya kalau sini. Cuk. Iya, Bram. Lumayan. Apa? Ini dapat 15.000. Loh, dari mana, Bram? Itu tadi dari angkot yang berhenti terus sama yang tukang sayur. Oh, waktu pada motor keluar tadi. Iya, karena aku bilang kalau mau lihat bayar dulu. What? Apa? Sini. Kose, ganti celana. Tak usah, cepat. Urgen. Ngapa, Cuk? Kamu tunggu sini aja, Cuk. Iya, cepat, Bram. Ngapa iki? Anu, Wut. Anu, aku ki udah loh. Jadi begini, Wot. Kau tahu tidak? Hari ini kan hari pertama kita kuliah di 2015. Itu Pak Tanggap kemarin sempat memberikan kata-kata pidato loh. Lah kowe ngomong ngono kan aku karo ganti klambi aku ya krungu, Cuk. Sik, aku tak ganti klambi sik. Sibir. Iki ngapa tuh? Bentar. Dia mengucapkan pidato selamat tahun baru begitu, Bot. Heeh. Yeay. Cuk, iya. Tanganku diculke ora digondeli ngene iki. Ya maksudnya kan kita kan euforia. Ya terus ngopo? Bukankah Pak Tanggap itu perhatian dengan mahasiswanya? Cuk. Iya, Bram. Ini 30 ribu masih kurang enggak? Bram, targetkan 50 ribu, Bram. 50? Iya. Bram. Apa? Karena ini. Bentar. Kayaknya kok dong ngantri kayaknya ngarepan ngapa ya? Ah, paling ada apa begitu. Aku tak ngucelan. Wut, kau tahu tata surya di bumi kita tidak? Kue takon aneh-aneh loh. Awalnya Dewi jurusan bahasa. Oh, terus. Terus gimana? Ya kok gue takon tata surya ning aku ya, aku ra mudeng. Kau, kau mudengnya apa? Ya bahasa. Terus. Eh, kue ngokon aku cerita. Iya kan kau taunya bahasa. Lah terus? Lah, terus? Ya wes aku tak mlebu, kita ganti celono. Iki lo kotar katur. Tapi kan kita sedang ngomong tentang tata surya begitu. Aku nek tata surya ra mudeng. Kan jurusannya bahasa. Oh iya. Lalu? Lalu aku tak masuk dulu, pakai celana, pakai baju. Nanti aku keluar lagi. Tapi bagaimana kalau kita ngobrol tentang
emisi bahan bakar yang sekarang menjadi konsumsi. Konsumsi apa meneh? Ya seperti itu begitu. Eh, cuaca cerah ya, tumen tak hujan. Ayo, kowe pengen udan-udan. Engko ngenteni mendung. Sik, aku tak ganti. Oh, nanti hujan. Heeh. Minggir, Cuk. Kok sekarang tak terlihat? Ke minggir, oh. Aku tak ganti, sik. Iya. Cuk. Iya, Bram. Nih, 55.000. Wah. Tadi kata Bu Yati, dia mau nambah 100.000 lagi asal diadain di rumahnya. Kira-kira Pak Woto, ada waktu kapan ya? Si Binar, aku discuss dulu ya, Bram. Iya. What? Sik. What? Hei, kau ada waktu silo kapan? Pecuk. Ya, sudah berpakaian. Emang apa? Kau akan mandi lagi kapan? Ya, mengko sore. Udah kan? Ya, itu sih ya udah. Aku lamben teles kabeh. Di tempatnya Bu Yati, kamar mandinya elegan, Wot. Beneran, Par? Hah? Kamar mandinya bagus katanya. Terus? Open air. Terus? Kamu mandi di sana aja. Boleh dengan awake dhewe mati, Po? Bisa kok dibikin mati. Loh, ora. Sisi kali itu, Wot. Sisi kali itu kita mencoba suasana yang baru begitu. Iya, jangan mandi di kos terus, ya, Kacu? Betul. Kan bosen. Oh, awake dhewe adus ning ngene kono. Kamu aja. Duh, kok aku tok? Kita kan belum bosen, ya, Kacu? Kau pasti bosan. Ora. Tapi kau sudah pernah mencoba tempat lain? Durung. Nah. Aku mandi di hotel sering. Aku juga kalau mandi di pom bensin sering. Kamu di kos terus, Bar. Waktunya out of the box begitu. Iya, resolusi 2015. Mandi jangan di kos terus. Yo, sesok tak nyoba ning pom bensin. Jangan. Pom bensin itu udah jatahnya Icu. Betul, itu sudah menjadi resolusi 2014 kemarin. Loh, tapi kan pom bensin aku rung tahu. Mending kau ke tempat yang sama-sama belum pernah saja. Contoh, kamar mandinya Bu Yati. Gimana? Itu bagus, Par. Terus aku adus nih kono. Iya, bisa rendem-rendem. Betapnya, bentuknya bulat. Kira-kira diameter ya 1,5 meter gitu. Dalamnya 20 meteran. Aku jenenge jumbleng, Bram. Bagus kok, Par. Open air bisa langsung lihat kebun tebu. Wah, nek digerumut, ulo malah kocur. Sebelahnya sawah. Wah, view-nya bagus, Par. Wih, itu go green, Wot. Go green. Cokoti jengklong, repot. Itu perpaduan antara mandi dan nge-gym. Lah nge-gymnya neng di? Waktu ngambil airnya? Walah, nimbo. Iya. Wah, wis tahu, Bram. Tapi kan tempatnya Bu Yati belum, ya nggak, Cuk? Betul. Sebentar. Bram, di tempat Bu Yati tadi, berapa tuh akan menimba? Nggak usah. Oh, seperti yang tadi pagi saja? Iya, nanti yang nimbain Bu Yati. Oh, berkolaborasi. Yoi. Betul, Wot. Hah? Maksudnya, Pito? Kok tinggal mandi saja kok? Loh, layo nih adus nih kos lak yur apa-apa toh? Bu, wes, engkau kue adus, wase. Engkau aku keri, wes, rapopo. Itu tidak mencerminkan out of the box begitu. Bentar, ada telepon. Halo? Oh, Bu Yati. Ya, sebentar ya, Bu. Ini lagi didiskusikan. Iya. Oh, nambah. Oh. RT5 juga mau gabung. Ya, bisa. Nanti dikondisikan aja ya, Bu ya. Iya, paling nanti ini aja nyiapin nasi box sama snack. Cuk. Iya, Bram. Kira-kira nasi boxnya mau diisi apa? Nasi tumpeng? Masa tumpeng dimasukin box? Ini buat krunya. Yang makanan-makanan khas daerah saja, Bram. Artisnya? What? Kalau kau mau makan, kau mau makan apa? Makan apa sih? Siang apa malam? Iya, setelah mandi begitu. Wah, nek mandi kan naik sing anget-anget. Sayur lodeh, tempe, sambal terasi. Bram,
Seludeh tempe sambal terasi. Halo, Bu Yati? Artisnya minta sayur lodeh, sambal terasi, sama tempe. Iya, itu aja. Ya, ya, ya. Nanti waktunya saya kabarin lagi ya, Bu. Ya, makasih, Bu. Bram. Apa? Arwono event apa toh? Ini icu biasa. Jadi tak sabar ke tempat Bu Yati ya. Ono acara apa toh, Cuk? Kumpul-kumpul gitu, Par. Oh. Kita suruh bantuin. Ya, kita menjadi bagian itu. Pengisi acara. Namanya juga tetangga, Wot. Kok sih toh? Kok ono pengisi acara? Nenggone toh nggone dhewe. Kuwi acara apa toh? Kok Pak Kos serangan Dani? Ya Pak Kos kan sedang touring. Bagian kan dia laki-laki. Ini seperti perkumpulan ibu-ibu begitu. Terus ibu-ibu kuwi arisan. Ya, semacam gitu deh. Bitu, jadi ya ngopi-ngopi cantik begitu. Oh, nyinom ya, nyinom ya. Nyinom apaan? Itu, jadi pramusaji kita ngeluarin makanan gitu, ngeluarin minuman gitu. Oh, gak usah. Udah ada kok ibu-ibu yang lain. Kita tinggal datang, duduk, aku sama Icu ngopi-ngopi, kamu mandi. Loh, piye toh? Kan mereka ada acara, masa aku mandi di situ? Ya takut ngerepotin, Bram. Acaranya itu, Par. Jadi, di sekitar Jumbleng itu, udah digelar tiker-tiker gitu, Par. Semacam pesta kebun. Di tiker-tiker itu udah disiapin. Teh, nasi box. Terus di sebelahnya nanti ada bagian untuk pengisi acara udah disiapin. Sayur lodeh, sambal terasi sama tempe. Sama teh panas. Weh, kuih pengisi acara ini siapa, Bram? Kamu, Par. Jadi nanti ibu-ibu datang, makan-makan di situ sambil ngopi-ngopi cantik. Kamu mandi. Ya ora sopan, Bram. Mosok aku adus ning kono. Kan what? Lagi rame. What? Fokus. Pikirkan tentang makanan apa yang enak setelah kau mandi. Kui mau sayur lodeh, tempe, karo sambal terasi. Ya sudah, nikmati saja, Wot. Kau mandi, setelah itu makan sayur lodeh, tempe, sambal terasi begitu. Oke? Okay? Yo. Ning rapopo kui? Sudah tak apa, sudah gede kok. Ora maksudnya yang repotin itu loh. Kan di situ lagi ada acara kumpul-kumpul ibu-ibu. Tak apa, Wot. Kan ada penghasilan juga. Sopo sing penghasilan? Kita. Kita itu besok ngapain? Kan makanya tadi aku nanya. Kita laden, kita nyinom. Gak usah, datang aja. Datang. Terus ikut acaranya itu. Aku sama ibu-ibu yang lain makan nasi bok. Maicu. Duduk di situ. Kamu mandi. Abis mandi, makan sayur lodeh, sambal terasi sama tempe. Abis itu dapat duit. Enak kan? Loh, aku sih rungdeng ya, Bram. Aku mau ngadus. Adus. Dibayar pula. Tuh, badannya bersih, wangi, kenyang, dapat uang. Cuma ada di RT 5. Tertarik? Lumayan sih. Kosek toh. Aku adusnya nih di... Ya di Jumbleng itu tadi. Aku adus nih Jumbleng sing pemandangannya sawah. Ya. Ning sekitar kono ono ibu-ibu lagi kumpul gelar kloso. Betul. Lagi domangan nasi kotak. Terus dong apa kui? Kui dong dulu apa? Pemandangan, Bar. Pemandangan sawah kui mau. Sawah ada, kebun tebu ada, kamu juga ada. Lah apa hubungannya ke aku, Bram? Kan kamu bagian dari pemandangan, Pak. Kan kau mandi. Sudah kau tinggal mandi saja. Mau gak 100.000 mandi? Mandi dibayar 100.000. Iya. Oh yuk gelem. Ya udah, kapan? Besok? Besok ya apa-apa. Jam berapa bisanya? Kan aduh sedino pengen telu. Bram, 300.000, Bram. Itu tiga-tiganya mau kita angkatin itu? Yakin apa tidak? Yakin. Kalau fix, aku telepon Bu Yati. Fix what? 3 kali, Par. Hanya saben adus 100.000 ya, aku mangkat. Fix ya? Fix piye? Pasti kan? Ya pasti, Bram. Ya udah. Oke, Cuk. Oke, oke. Deal? Deal. Bram, apa? Cuk. Kenapa? Kalian... Aku telepon Bu Yati ya. Iya, Bram, cepat, Bram.
Halo Bu Yati. Iya ini Bram. Jadi gini Bu, kalau misalnya satu kali kan 100.000, kalau misalnya tiga kali, kira-kira memungkinkan gak Bu? Jadi dibikin paket gitu, nanti harganya bisa lebih murah. 275 saja kalau tiga kali. Kalau ambilnya satuan gitu Bu, 100.000. Oh gitu. Ya 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 ya. Deal ya Bu. Oke, makasih Bu. Cuk, sip. Tiga kali 275.000. Kan paketan ngambilnya. Jadi aku kasih harga lebih murah. Itu tiga kali? Tapi kita harus berpikir, Bram. Apakah penonton di show pertama dan kedua dan ketiga itu apakah sama? Atau jangan-jangan berkurang, Bram? Oh, enggak, Cuk. Tadi kata Bu Yati, kemungkinan besar kalau ngeliat pengalaman yang barusan tadi, kayaknya pada mau nonton lagi dan lagi deh. Baiknya kita memang sebarkan ini di dunia sosial media deh. Jangan! Kata Bu Yati, ini tuh untuk karangan terbatas. Jadi kalau mau ada promo lewat media sosial, ada yang mau ngambil foto, itu harus seizin panitia. Oh, jadi ini UKS untuk kalangan sendiri. Ah, baik-baik. Parwoto menggunakan kostum apa ya, Bram? Terserah Parwoto aja, pengennya gimana? Yang senyamannya dia deh. Ot, kau kalau waktu mandi begitu, paling nyaman menggunakan kostum apa? Ayo, Woto. Cocok. Cikong suara dari kamar mandi, saya dengar suara air. Punggung kau merah-merah. Ini kopinya diminum, Par. Biar panas, ini udah dicampur jahe juga kok. Supaya selesai dulu. Selesai dulu, kerokannya baru minum. Itu pakai apa? Ojo, kenceng-kenceng, Cuk. Cuk, pakai apa? Jangan pakai tutup botol, pakai ini aja koin, ngerokin ya. Ini saja, ini kan tutup soft drink. Tutup soft drink, lara, Cuk. Jan ke do penjurangan karo kanca. Cepet to. Kanan. Bram. Kok ada leceh? Ada ini. Buat kerokan. Ini. Terasa tidak buat? Siti. Harus yang logam apa? Loh, kayak gimana nggak apa? Ya, 50 ribuan. Loh, kero ano nganggu decek ketahunan nih piye. Tadi katanya minta receh. Receh koin maksudnya, Bram. Oh, nggak punya. Ya sudah pakai ini sih. Nih. Ya orang nganggut centong, Cuk. Lorong. Gak ada tapi 500 rupiah. Iya. Nominalnya kecil loh. 3 kero anak. Kan kalau 50 ribu akan lebih cepat sembuh. Ini kegerku tadi panas banget ini aku minyak apa ya? Minyak rem, Par. Kero anak aku minyak rem. Yaudah ganti-ganti. Nih. Ini yang gue apa? Minyak rambut. Liket awakku yo. Gua nganggup balsam apa minyak kayu putih no lo. Hah, itu kan solasier. Solasier awak enak. Kita harus berpikir out of the box begitu. Out of the box. Catwingi ngomongnya out of the box. Atus yo kan yang jobo. Ki delok tanganku
kisut-kisut. Adus ping telu di sawang tanggane 3 RT meneh. Rata tanan doan ra ngandani. Adus kok ana MC-ne. Kanggo son. Angger nyiduk. Iya. Duk keplok-keplok. Adus kok dikeploki. Rumangsane apa? Engko aku mandek kungkum. We want more. We want more. Aku mengo 3 RT ibu-ibu tok. Serba salah to kikuk to aku. Aku mung nyawang tanduran, nyawang kebon tebu wae. Angger mengo, iya. Mung lirik sithik, iya. Bayangno cuk, seko isuk jam 7 tekan setengah 7 bengi nganti ra mentas. Kisut. Tapi kan tadi ada selingan dangdutannya, Par. Selingan dangdutan aku raming set saka kono. Tetep kungkum. Hapi ra cepak yanduk. Cah kowe iki doan nek kon garapi kanca senenge ra umum. Tapi lumayan lho, Par. Dibonusin tadi. Bonusi opo? Teh. Sak gelas ra ngangkat, Bram. Duit. Nih, 350 kan dapatnya. Ada teman 50.000. 75, Cuk. Oh. Wah, luar biasa, Wot. Luar biasa, luar biasamu. Genteran kowe kono. Ya kan beda, Wot. Kok jangan emosi. Yang diminta kan kamu, Par. Betul. Yo ning kan kowe rada kondo nek aku adus jebule ana wong iki lho. Adus ditonton, dikeploki. Disurai. Lah, cah kowe iki don. Nek karo kanca tego. Tak celuki, Bram, Cuk, kowe mau do ning ndi? Kowe mau do ning ndi? Mencari handuk. Mencari handuk. Tekan setengah pintu surup ya aku ra ono. Sudah, yang penting kau sekarang badan kau jadi enak lagi. Enakmu kuwi dikeroki nganti kok ngene iki lho celuki tanganku kisut. Tapi Par, tadi ada yang mau minta lagi lho, Par. Minta lagi mau Bram. Moh, gentian. Yang diminta kamu. Ora Bram, aku mau. Wegah nek koyo ngono meneh. Kuwi acara apa? Kesenian apa kuwi mau? Isin Bram. Ngene lho cah. Iki yo pikiran. Jenenge wong adus kuwi privasi. Wong adus kok mengo disurak. Eya. Tapi kan udah ditutupin orang banyak tadi, Par. Ditutupin orang banyak muwi, Bram. Raiku kayak ngendi? Kan, Cuk, tadi kan yang nutupin 3 RT kan? Enggak mungkin kelihatan dari RT yang lain lagi. Betul, itu eksklusif vote. Eksklusif kok 3 RT. Bayangno ibu-ibu simbah-simbah gek do nonton gawa gedang, gawa jagung godok, gawa telo. Apa kaya nonton layar tancep. Edan kuwi doan, gene wancine surup disorot nganggo sokle aku. Kuwi aku kon adus. Ngangkat ciduk sithik. Iya. Nganti banyune asat, Bram. Bayangno. Jumbleng jerune kaya ngono asat banyune. Sudah Wot, yang penting kau bisa mengambil hikmah dari semua ini. Hikmah dengkulmu melocot. Aku gak meneh cuk. Ora. Kapok. Wot, sekali lagi Wot, ini kan kita sebagai entrepreneurship, kita harus bisa memaksimalkan kemampuan untuk berjuang di 2015 begitu. Iya, terutama kamu Par. Berjuang sih berjuang. Ini yora kaya ngono kuwi manu. Ini yora kaya kok. Neng yora koyok eh. Neng yora koyok ngono kuwi. So, naper? Oh, seharusnya supaya Pak Woto semangat. Tadi kita mengajak Cik Sen-Sen, Bram. Iya. Malah ngejak Sen-Sen. Kayak gini ngediraiku, harga diriku. Pasti dia ngasih duitnya lebih banyak. Lo tau. Tutuk siwar iso wi kelakon. Bram, ojo ngantek Sen-Sen ngerti lo Bram. Kowe iki sing sok bocor. Cuk. Iya. Tadi Ci Sen-Sen ke broadcast enggak ya? Sepertinya deh Bram. Tadi itu Ci Sen-Sen SMS aku kok. Hah? Nanya apa? Memangnya hari ini pada waktu ada acara apa? Seperti itu. Tapi kamu enggak bilang kan? Sepertinya sudah aku balas deh. Kamu tulis apa? Jangan kasih tahu dia. Ntar marah-marah lagi. Oh, aku bilangnya kalau Parimoto sedang ada acara di kampus begitu. Malam kesenian. Nah, gitu aja. Tenan toh gue. Oh, kok mau yang tenan?
Aku kirim sekarang ya. Maksudnya kau ngomongin ngono tenan toh? Iya sih. Awas nek nganti sen-sen ngerti. Toh, jadi curiga kau. Eh serara, tak teleponnya bae. Halo sen. Lagi ngapain? Oh, lagi kukut jualannya. Sorry ya, gak bisa bantuin kukut. Iya, tadi lagi ada acara kesenian di kampus. Sukses. Sukses, banyak banget yang nonton itu. Rame. Dapat, oh ada, dapat 350.000. Ya udah dilanjut aja. Kamu masih kukutan loh. Loh nanti ceritanya nanti atau besok kapan-kapan aja kalau ketemu. Gak penting ya mau acara kesenian gitu tok. Loh nek rame nih rame. Ya rame anak-anak kampus gitulah. Ya mahasiswa-mahasiswa baru itu loh. Ya sorak-sorak gitulah, keplok-keplok. Oh, yuk namanya dapat hiburan ya toh. Ya pokoknya sak ciduan terus, oh iya kayak gitu. Enggak. Ada ciduk. Soalnya kayak drama itu loh, kayak operet gitu tuh loh. Nah, aku kejatah nari ciduk. Udah ya, disambung besok lah. Kamu kan capek, masih harus kukutan tuh itu. Ya. Dah sen-sen. Aman, Bar. Meh keceplosan aku, Bram. Ini pada ngapain nih rame-rame di sini ya? Roan, Pak. Bapak, kos. Gimana, Cuk? Kabarnya, Cuk? Wah, luar biasa, Pak. 1 tahun tak beli timu kita, Pak. Iya, 1 tahun. Lagian, touring jauh-jauh. Kemarin terakhir kemana, Pak? Kabar Sari. Buh. Pantes badannya sampai hitam gini. Bapak kecapean pasti. Iya. Wah, kalau touring nggak ada capeknya, Cuk. Itu aja ya, Cuk, ya. Dari Babar Sari, tak lanjutin langsung ke Seturan. Medannya itu, wah, berkelok-kelok. Kena macet lagi. Wah. Di mana, Pak? Itu kena di pertigaan Selokan. Wah. Macetnya tuh di sini. Tapi dari Babar Sari ke Seturan begitu, apa sih yang membuat Bapak Bil tahan? Oh, ya namanya jiwa touring, Cuk. Brotherhood. Kami tuh bermacet-macet di sana, itu tetap semangat, Cuk. Walaupun macet segitu, gak kerasa. Yang penting semangat kebersamaan. Oh, saling support begitu, Pak. Ya, betul. Itu ya, kalau ada yang satu mogok, yang satu nulungin. Terus kalau ada yang lapar, yang satu bayarin. Kalau ada yang tertinggal di belakang, ya yang satu nungguin. Wah, itu pelajaran tentang setia kawan ya, Pak ya? Iya, brotherhood. Itu berapa motor, Pak? 2. Aku sama Pak Tanggap. Soalnya yang lain tuh gak mampu untuk ngikutin tur itu rutenya. Wah, berarti motornya Pak Tanggap sama Pak Kos tuh keren ya. Iya loh, Bram. Dari Babar Sari ke Seturan. Wah, gokil. Pokoknya ya, kalau kalian itu lewat Babar Sari atau Seturan, kalian itu inget ya, Pak Kos sudah pernah lewat sana. Begitu sampai sana tuh ya, kita itu langsung selfie buat kenang-kenangan. Itu Parwoto ngapain nih kok keroan? Ya itu, Pak, dikerjain anak-anak, Pak. Ya diajarin cari duit sih, Pak. Diajarin cari duit. Loh, nyari duit kok sampai keroan gitu tuh? Nah, spektakuler toh, Pak. Ini nggak susah pekerjaannya sebenarnya. Malunya itu, Pak, setengah mati. Loh, kok bisa? Konados, Pak. Cuman suruh mandi saya. Mandi di mana itu sampai malu? Nah, mandi di Jumbleng. Tempatnya Bu Yati sana itu loh, Pak. Habis itu terus ditonton wong telung RT. Wah, jadi artis kok kowe, Par? Wah, ini malah ngompori artis-artis. Kok saya ngapain, Pak? Itu ceritanya gimana toh, Bram? Kok bisa jadi artis gitu? Ya permintaan khalayak ramai, Pak.
Oh. Jadi yang minta Bu Yati. Bu Yati mengkoordinir 3 RT. Bayar ke kita 350.000. Untuk lihat Parwoto mandi. Gampang kan? Wah, gampang sekali Par itu Par cari duit. Udah gitu, semua permintaan Parwoto diturutin kok. Kayak minta sayur lodeh, tempe sama sambal terasi. Ya gak Par? Gak ngerti ngono njaluk mobil aku. Wah, enak ya. Dapat duit, terus dapat makan. Iya. Pak Kos mau. Wah, Pak Kos ini kan udah tua Par. Lu sopo ngerti? Cuk, lanjut cuk. Iya. Wah, abang-abang ya Bram. Ayo abang pak, kungkum seko jam pitu esok tekan setengah pitu bengiok. Cuk, Bram, kalian tuh serius toh? Betul pak. Iya, Bu Yati juga serius. Wah, aku nganti kau yang ini orang serius pak, kau si piye. Nih duitnya nih, nih. Oh, oi. Tadinya kalau pakai 3 kali mandi itu kan aku kasih harga 275 saja pak. Ternyata malah dibonusin. Jadi totalnya 350.000. Tuh lumayan kan? Wah, itu Bu Yati tuh untung berapa itu sebagai manajernya? Nggak ada. Ini dikasihin ke kita semua. Ini rencananya buat Parwoto 300.000. Yang 50.000 buat kita berdua ya cu. Gitu. Sebagai manajemen fee. Wah, Bu Yati baik sekali. Tapi ini nih perlu dikoreksi nih kayaknya nih. Maksudnya pak? Kan udah dapat duit, udah dapat makan, tapi habis itu Parwoto masuk angin ya cu. Iya, efek samping pak. Efek samping udah mau potong cu. Itu pak, kungkum pak. Bayangin, kungkum. Wah itu pasti kamu belum makan. Harusnya makan dulu baru kungkum. Hanyate wong arep adus sok mangan. Yang dikoreksi itu bukan aturan harus makan atau apanya itu pak. Yang harus dikoreksi itu ini anak dua ini. Saya tuh gak dikasih tahu bakal ada penontonnya, bakal ada MC-nya, bakal ada door prize. Disorot nganggo sokle pak. Penutupan ciduan terakhir kembang api pak. Kok acaranya malah ngeluhi kalau pas camping itu teman-teman turang ya? Weh, lawang selesai mereka pada bubar itu bekas kotorannya tuh ngalang-ngalai kembang api di alun-alun. Pak Kos. Hah? Ini harus dikoreksi lagi pikirannya Pak Kos. Pak Kos tuh harus ngerti, saya pak jadi korban, posisinya saya itu udo pak. Saya udo, adus, jediding, kademen. Kisut ditonton wong telung RT, bayangin pak malunya tuh di sini. Okay. Terus wong loro iki jupuk keuntungan, mangan gratis, mangan sego kotak gratis iki, entuk duit meneh. Kalian itu ya, mbok ya sebagai teman, sebagai saudara, itu mbok ya jangan mempermalukan teman seperti itu toh, jangan ngambil keuntungan dari kemaluannya. Tapi maksudnya itu rasa malu gitu loh. Jangan dari itunya yang diambil. Kalian itu bersama mendingan menciptakan karya yang berguna. Jangan mengeksploitasi pornografi dan porno aksi. Tidak porno pak, hanya mandi kok. Loh, mandinya kan katanya Parwoto telanjang. Dilihat orang banyak. Telanjang itu sudah pornografi. Dilihat orang banyak itu porno aksi. Kasihan Parwoto. Jadi korban. Sudah mahasiswa pola pikirnya masih kayak gitu. Tuh cu, dengerin cu. Oh, what? Nih, duitnya kasih Parwoto semua aja. Nih. Kita gak mau mengambil keuntungan dari teman. Nih, 350.000 buat kamu semua aja, Par. Nih. Ayo guys, duit-duit tokek, Bram. Itu juga, kembaliin cu. Nih. Nah, kok memang ewu? Aku ngerti. Kue buka parkiran toh mau ke? Ayo, aku lagi ngandani Pak Sigit. Mas, niku acara nopo? Kok parkirannya juga pundi-pundi? Lumayan lho niku panitia nih. 5.000 mas, sak sepeda. Kue saya ngenai aku mau 5.000. Alah, nambahin kok mau 2.000. Alah, ragenep mula 1.000 cuk. Kue nek raih kelasi rasa. Udah sini. Nyong. Ah, wes. Pokoknya kalian gak usah kayak gitu lagi.
Sekarang pada minta maaf ke Parwoto itu. Sorry. Maaf ya, Par. Maaf, maaf. Eh, pecah loro. Aku sedina kungkum karo Udo ditonton wong telung RT disurak-surai kok ngono ki mung didomi. Sorry. Maaf. Udo. Dah, Par. Enggak usah balas dendam. Enggak, Pak, enggak balas dendam. Mana pernah saya balas dendam sama mereka? Yang ada kalah terus, Pak. Awe, sabar. Dah. Pokoknya besok lagi jangan diulangi kayak gini. Saya enggak pengen ngulangin, Pak. Sabar. Orang rasa ini dikum. Tenang, Wut. Tenang. Ya, pokoknya saya sebagai bapak kos ini harus selalu menjaga kalian. Menjaga nama baik kalian. Selalu ngajari bagaimana yang harus yang baik-baik yang dilakukan. Awong 350 ribu aja masa harus ngelakuin kayak gitu toh. Ya kan udah gak baik toh itu. Si, ono telepon. Halo? Bu Yati? Ada apa, Bu? Apa? 3,5 juta? Kapan itu? Besok? Sebentar, Bu. Par? Ya, Pak. Ini Bu Yati telepon. Loh, toh. Tenang dulu. 3,5 juta, Par. Besok mandi pagi, siang, sore. Gimana? 3,5 juta, Pak. Hah? Mangkat, Pak. Jangan ciwi-ciwitan, sayang-sayangan, mudahkan tersanggul.